Ojo nok santri alumni diain duwe gaya NO keliru ngerasani ning jobo. Kowe kudu mlebu khidmah. Ojo goblok iki. Kowe iki omahmu kok iso ngrasani dhewe karepmu piye? Punek pancen kowe pengen melu omong masuk. Kamu harus ikut khidmah. Kemudian kalau kamu punya pandangan yang lebih baik untuk menata Nahdlatul Ulama ke depan, bangun dari dalam. Ojo gaya-gayanan marah ngetuk nih. Apa seng garis kenceng, seng menggak-menggo, seng as. Matur. NU niki Pak, sing paling penting kados dawuhipun Gus Wahim. Pokok harus jenengan bangun dengan dua hal. Satu rasa cinta, yang kedua adalah keilmuan. Satu rasa cinta karena kecintaan kita kepada para masyayi kita, kepada guru-guru kita yang membuat kita ini siap untuk mengabdi. Granten nanti jajul khidmah menika adalah al-mahabbah wa mailul qulub. Kesiapan kita untuk mengabdi kepada jamiah ini tergantung seberapa besar rasa cinta kita dan keterikatan kita dengan guru-guru kita. Li'annal qulub jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha, karena hati kita didesain oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mencintai orang yang kita rasa dia punya banyak jasa terhadap kita. Kita ini hanya punya hati yang bisa mencintai orang atau memiliki rasa syukur terhadap orang yang kita rasa orang ini banyak jasa terhadap kita. Makanya panjenengan-panjenengan sebagai khudamail jam'iyah, panjenengan harus benar-benar sadar bahwa posisi kita hari ini, kedekatan kita dengan Allah hari ini, kedekatan kita dengan Rasulullah hari ini, niki sedoyo adalah jasa daripada guru-guru kita. Awake dhewe iso salat bener piye, awake dhewe iso poso bener piye, awake dhewe iso zakat bener piye, iso jabat, iso noto kanthi bener piye, ini semua adalah jasa daripada guru-guru kita. Maka rasa syukur kita inilah yang membuat kita ini siap untuk berkhidmah di jamiah niki. Mungkin estu niki dalam segala lini nek ana wong iku kan ning NU, ning kantor NU kan tugase paling opo. Ana maneh wong iku tugase dadi misale nang kantor iku ketoke kaya gak menjaji, tukang gawe kopi, golekne rokok, ngurupne kipas, nyapu-nyapu. Loh, beda-beda tugas itu beda-beda. Tapi Mbak Hasim sudah mengingatkan, ya mumpung cetok iki, mumpung ka iling-iling. Al ummah al wahidah niku kal jismi wa afraduha kal a'dha. Satu kelompok itu harus kayak tubuh kita ini. Masing-masing itu kayak anggota tubuh yang ada. Semuanya ada gunanya, semuanya ada fungsinya. Misalnya kayak kuku, rodok dawa didik, tugasnya kan ya enak toh. Minimal ya tinggi kukur-kukur, tinggi urak-urak upil. Apalah itu, yang penting ada tugasnya. Nggak mungkin nggak ada. Kullu udwin lahu wadhifatu sun'i la tar'anhu fi istighna'i. Masing-masing punya tugas pokok yang harus dilakukan semaksimal mungkin. Tidak mungkin kelompok ini bisa lengkap tanpa keterlibatan masing-masing tadi. Mboten usah nelongso lamun toh nang NU ternyata dadine mek apa dadi apa. Mboten, kula niku nggih pengurus Pak teng NU niku. Nggih Mas yo mboten paling resmi lho nggih. Teng BWNO Jawa Timur. Tapi nggih mboten nate melu rapat. Aduh Pak nang Surabaya. Siji ning ngoten khidmah kula sing wajib iku teng griya. Ngaji mencetak kader-kader terbaik untuk Nahdlatul Ulama di masa-masa yang akan datang. Itu khidmah saya, Pak. Kalau masalah kegiatan-kegiatan kayak ini kali belajarlah kula. Belajar cetuk bolo-bolo, jagongan, guyon-guyon. Lah niku nggih. Tapi kalau khidmah kula sing asli niku nggih pancen ngaji. Ngaji teng omah, ngedep dampar, ngedep kitab. Artinya apa, Pak? Jenengan aja sampai duwe penyakit wong lawas, Pak. Awake dhewe dadi wong NU, niku duwe penyakit, Mas. Saman akoni kene, ora mau akoni yo kene. Pokok istafti qalbak wa in aftauka wa in aftauka. Saman delok saiki, angger ana pengurus NU, ranting lah, MWC lah, PC lah. Kok dilalah kambe Allah Subhanahu wa taala wis ditegirne ora dadi pengurus maneh. Biasanya wis gak sobo kantor NU, Pak. Kok sampai khidmah, sobo kantore gak tahu, Pak. Lho nggih mboten.
dia sudah jarang sekali untuk kemudian pengen tahu keadaan NU iku piye. Tidak boleh seperti itu, Pak. Wau kula paringi contoh, iku persis kaya ana imam nang masjid wis sepuh, wis kehilangan kefasihannya kemudian diatur ya mbek sing enom sewu bayai. Panjenengan gantosan nggih Mbah Yai, panjenengan makmum mawon. Wah nek makmum mau gak gawe musala dhewe. Nuwun sewu Mbah Yai, panjenengan khotbahe menawi dipun gantosi pripun katawise panjenengan sampun ngoyo sampun saya. Wah nek aturane ngono ya gak gawe masjid dhewe. Tasih enten mboten usah model ngoten niku, Pak. Jangan sampai kemudian kader-kader muda NU ini enggak ada watak model ngoten niku. Tidak bisa. Kita ini harus terus berkhidmah di jamiah ini dimanapun, kapanpun, jadi apapun harus seperti itu, Pak. Ojo jenengan loyal mergo dilalah jenengan pas mimpin, jenengan pas terlibat, tidak, Pak. Jangan seperti itu. Misale sampun paripurna binjing nalika khidmah, jangan sekali-kali ide-ide bagus tidak panjenengan keluarkan. Dan jangan sampai kecerdasan panjenengan untuk kemudian mengkomentari yang buruk atau mengerdilkan pejabat yang memimpin kala itu. Jangan seperti itu. Waka dalik makane wau kula matur dhateng Kyai Hanif. Pokok Kyai, saentene santri alumni manapun geret masuk ke NU. Aja ana santri alumni ndiae duwe gaya NU kliru ngrasani ning jaba. Kowe kudu mlebu khidmah. Aja goblok iki. Kowe iki omahmu kok iso ngrasani dhewe karepmu piye? Kowe kudu mlebu nek pancen kowe pengen melu omong, masuk. Masuk. Kamu harus ikut khidmah, kemudian kalau kamu punya pandangan yang lebih baik untuk menata Nahdlatul Ulama ke depan, bangun dari dalam. Jangan kamu rogoti dari luar, seakan-akan kamu orang lain. Ya harus seperti itu. Ojo gaya-gayanan marah ngeduk nih. Apa sing garis kenceng, sing menggak-menggok, sing as. Kita ini siapa? Sama saja. Jenengan kali kula padha mawon. Niki persis kaya dawuh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di awal khutbahnya ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama ana muttabi. Kami ini hanya generasi penerus. Walastu bimubtadi. Kami ini bukan yang bikin jamiah ini. Kalau memang yang kita lakukan dalam pengabdian kita ternyata benar, ya fa'inuni. Tolong disupport, tolong didoakan, tolong didukung. Tapi wa'in zuhtu, kalau memang kami salah, fa'kowimuni. Tolong ingatkan dengan baik. Ojo mualah, wa'en owis, wanu, 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 update status, status gunung cepot. Nuwun sewu lho Pak, pokoknya gak jaluk bolo-bolo sing kompak, yang benar-benar tahu betul dan benar-benar mencintai dengan benar terhadap jamiah niki. Kula namung pengen ngomongi bolo-bolo, siapa saja yang merasa pernah menjadi santri, dimanapun Anda dulu ngaji, pokoknya pondok impanjan muktabar tenan, khidmau neng NU. Ojo nduwe gaya senengane ngiritik NU dari luar, karena itu bahaya. Bahaya itu sama sekali enggak membangun. Dan untuk apa? Nggih padha mawon to. Misale kaya Pak Hendi ngene sebagai pejabat melakukan tindakan yang salah, moro-moro amin mok lokne. Amin mok kritik e. Sampeyan sebagai santri gak oleh ngono iki. Lah piye? Ana malikul muluk dari Allah Subhanahu wa taala. Kulubul muluk biadi. Aku iki ratu ning ratu. Semua pikirannya para pejabat ini ada di tangan saya. Faman ata'ani ja'altuhum 'alaihi nikmah wa man asani ja'altuhum 'alaihi nikmah. Nek pancen wong-wong masyarakat Semarang padha taat ning Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Pak Hendi akan didesain oleh Allah taala, akan ditoto oleh Allah Subhanahu wa taala dadi pejabat sing apik. Tapi nek pancen masyarakat Semarang pancen ruwet, wa man asani ja'altuhum 'alaihi nikmah. Meh mirip iki, siji gawe ain, siji gawe kof. Nikmah nek pancen masyarakat Semarang ruwet, Allah taala tidak sulit untuk membuat Mas Hendi kemudian melakukan hal-hal yang semena-mena sak karepe dhewe. Fala tashghulu qulubakum bisabil muluk. Sudahlah, hari ini kamu tidak usah terlalu sering untuk mencemooh para pejabat. Walakin tubu ilayya, dawai Allah Subhanahu wa taala, tobat ning aku, balik ning aku, wa atifhum alaikum. Pokok kowe tobat ning aku, pejabatmu gak toto apik. Lho, niku dawai Allah. Artinya kita juga menjadi penting gitu loh. Artinya pejabat api yang mergo awake dhewe, pejabat elek yang mergo pilihane awake dhewe, yo Pak.
mergo blanti ane awake dhewe. Lah awake dhewe yo ngono. 5 taun mek dijoli 150.000 yo budal. Heh, ya salahmu dhewe. Lah iya apa apa? Ayo sok mbejaji to Pak, aja aja 150 to. Iya berapa? Ya itu 150 lah, 175 lah. Loh, lek teng Semarang napa tasih usum ngoten niku? Mboten nggih. Mun mboten nenten, mboten nenten. Ngoten niku entene teng daerah Jawa Timuran. Hah? Idza kasurat uyubuka fil baraya tasattar bisakha. Inna danani wa darahima fil amakini kulliha taksuri jala mahabbata wa jalala. Lek tenggen kula Pak nggih, nek enten tiyang api, pol api usung bendino ibadah, bendino mujahadah, bendino ndres Quran, bendino tahlilan, bendino manakipan, tapi bahile ra karuan. Pengen nyalon lurah, kambek bajingan, tapi lomane sundul langit. Niku biasane lek nggen kula sing dadi lurah niku sing bajingan niku. Lek nggen kula, duka lek teng Semarang, wallah alam kula. Mergo termasuk siale rakyat iku lah montoh duwe pejabat bakhil. Iku termasuk siale rakyat. Mergo lada akal jahli wal bukhli. Ora ono penyakit iku koyo bakhil, koyo bodho. Sing ora enek ditambani iku penyakit mek loro tok, Pak. Siji bodho, ping pindone bakhil. Heh. Wah, aku suangel kawan. Kiai yo kudu loman. Kiai kadang-kadang kan omong ya gak loman. Mangane kowe gak cocok jeneng untuk kebacut kiai semodel kuwi. Kawonten nggih. Pokoke kula ngapunten ing Agung, mugi-mugi guyon kula kalih panjenengan wonten dalu punika enten guna lan faedah. Mugi-mugi sedaya pikantuk taufik hidayah inayah saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya dipun tedahaken kalian Allah, dipun jagi kalian Allah taala. Sedaya pengurus, sedaya bolo-bolo NU mugi-mugi diparingi kegiatan lahir batos lan mugi-mugi diparingi husnul khotimah. Husnul khotimah dalam setiap perjuangan kita ini menjadi penting. Mugi-mugi panjenengan mangkin bidal saya mandat nggih langkung saya jenengan-jenengan pokok mantep tenan kambik khidmah panjenengan insyaallah kabeh wong gati ambek jenengan. Akhiron walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.